Taking trips, cause I never tripped on what they said. If you speaking from your heart, naysayers gon' aim for your head. Haters gon' mess with your vision, keep you up laying in bed. But know you gon' do this for you, cause you never did this for them. Sword was the mightiest pen, you lifted it right out the stone. Destiny's choosing you, cause the blade was made for you to own. Words cut deeper than... Tepa. Wes. Om teh minum apa om teh? Oh, makan pisang. Tantan yang pisang. Parun minum apa parun? Nescafe aja coy. Oh iya oke. Okay. Lagi. Cepat cepat. Kok bisa cepat tadi? Apa lu gue? Yuk yuk. Nah, gue nanti kita balik lagi ke sini. Iya. Tidak gua outshot tuh. Sang. Dia panas ke tidak? Kenal Sumatera. Kenal Medan, kenal Sumatera. Yo, oh yo. Oke. Oke. Oh, kembali lagi. Oh, lucu. Oke, kita udah selesai. Oke, silakan. Panggilan untuk Mas Tony. Woi, Pak Haji dari mana, Pak Haji? Kiraan aku berikan. Ya. Yeah. Oke. Saya tidak mau kelewatan dari anak-anak dan malam ini saya harus jalan keluar. Gua enggak tahan banget. Ah, berangkat kita. Udah di The River apa walk ya, keren banget. Kita udah jalan sekitar 3 kilo dan masih tetap jalan karena kita mau ke patung singanya. Cuman tempat tinggal kita tuh di sana tuh, di sana. Nah, tuh. Tapi di belakangnya. Jadi kita udah jalan sejauh 3 kilo. Sekarang
lagi mau ke Patung Singa, katanya masih 2 kilo lagi. Terasa agak sedikit capek sih, cuman masih tetap semangat karena udah nggak ada waktu lagi untuk jalan, dan malam ini harus kita eksplor semuanya. Tetap saksikan di situ aja. Kira-kira kalau kapal-kapal gini ada di Sorong Dom, dari Sorong ke Pulau Dom, kayaknya keren banget nih. Udah setengah perjalanan, ntar lagi. Sampai di sana. Tuh, masih tetap semangat. Let's go. Dan ini terowongan yang kita cari. Akhirnya ketemu juga. Teo habis aco-acoan. Jadi cari Patung Singa ya, Om. Baru tuh dari Patung Singa. Ya kurang lebih gitu ini terowongannya. Kita sampai juga. Sampai. Mantap. Patung Singa. Dan gue seperti biasa time lapse dan masih mau mengambil di sekitar sini. Dan semua beres. Mari kita cabut balik. Jadi tadi di sepanjang jalan ini kita jalan sampai ke Singa sama Bang Andi dan Om T. Wih, Sebastian, wih. Kita habis dari Singa. Katanya kalau injak Singapura belum ke Singa, kamu belum ke Singapura. Makanya kita bela-belain jalan kaki ke sana. Sir Loveless. Portion time in for life in Kutu. Tadi perjalanan ke sana sangat jauh ya. Sekarang kita balik sangat begitu dekat. Not problem because we happy. Simple. Yeah. Because we happy. Happy. I don't care. Jadi kurang lebih begitu. Perjalanan tadi agak sedikit jauh, tapi pas baliknya begitu dekat. Di sini kalau tadi naik taksi kira-kira $15. Wah, gembel tuh kalau langsung $15, mending jalan kaki biar sehat.
Mantap, walaupun capek, tapi kita bisa mencakupi beberapa titik di sekeliling sini, seperti terowongan-terowongan tadi, dan kita melewati terowongan lagi, oke? Seolah namanya itu hina. Yoi, tapi itu keren banget tuh. Itu street culture. Keren. Bisa kita di dalam terowongan tuh besok. Ntar dikirain kita ngambil lapak mereka. Mana ada waktu. Mana tahan. It's funny how money changes situation. Ah, Singapore. Singapura Night Live. Sini keren banget. Keren, coy. Dokter. Nah, mestinya kita masih tetap jalan. Udah mau nyampe dan ternyata ke hotel kita itu nggak jauh. Anyhow, money changes situation. Miscommunication lead to complication. Jadi perjalanannya itu sepanjang jalan di samping kali ini. Kalau mau bilang kalinya kayak kali pasir, tapi kalau mau bilang tengahnya kayak Kemang, jadi Kemang kali pasir, kali Kemang ya. Hello, yeah. Hello, biscuit. Sudah sebentar lagi kita mau sampai. Cari makan dulu, terus istirahat, ngantuk. Depan hotelnya habis breakfast. Di sini tempat untuk ngerokok, smoking area. Kalian pengen lihat smoking areanya?